Oke, baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan sore hari ini pada pertemuan ke-12. Oke, kita langsung aja ya. Tentang teori sistem informasi. Deskripsi pembelajaran yaitu entity relationship diagram atau diagram ERD. Oke, sebelumnya ya kalian bisa mendownload materinya pada elearning.itts.ac.id. Apa yang dipelajari pada materi hari ini yaitu mahasiswa akan mengetahui tentang ERD, kemudian cara penyajian ERD, kemudian bagaimana cara membuat ERD dan menganalisa ERD. Adapun capaiannya yaitu menjelaskan tentang definisi ERD, cara penyajian ERD, dan juga cara membuat ERD dan menganalisa ERD. Tujuan pada perkuliahan hari ini memahami dan mengetahui tentang entity relationship diagram, cara penyajiannya, cara membuat, dan juga bagaimana menganalisa ERD. Oke, kita langsung aja tentang ERD atau entity relationship diagram. ERD memiliki definisi yaitu suatu model penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship atau suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Ya. Jadi ERD itu merupakan model data ya dalam bentuk entitas dan juga atribut-atributnya. Kemudian, apa tujuan dari penyajian ERD? Tujuannya adalah agar database dapat dipahami dan dirancang dengan mudah. Kemudian ERD juga digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Itu adalah definisi dari entity relationship diagram. Kemudian pada ERD itu memiliki simbol-simbol ya. Simbolnya apa aja? Yang pertama itu ada entity ya. Entity bisa disebut juga field, bisa disebut juga entitas ya. Di mana entity ini merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi baik abstrak maupun nyata, di mana data disimpan. Dan pada umumnya entitas diberi nama dengan kata benda. Ya. Jadi entitas itu kumpulan objek atau himpunan objek ya, berupa orang, benda, atau lokasi, dan diberi nama dalam kata benda. Oke, nanti akan memahami kalau sudah melihat langsung bagaimana contoh dalam bentuk gambar. Kemudian entitas ini ada klasifikasinya ya. Ada dibedakan lagi. Yang pertama yaitu entity reguler. Entity reguler ini merupakan entity yang bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Nah, contoh dari entity reguler yaitu contohnya di sini karyawan ya. Nah, yang kedua ada entity lemah. Entity lemah adalah entity yang keberadaannya tergantung pada entity lain, di mana tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Di sini contohnya anak perusahaan. Jadi ibaratnya entity lemah itu dia turunan dari entity reguler ya. Di mana
entiti tersebut tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Sedangkan simbol dari entitas itu bentuknya seperti persegi panjangnya. Jadi entiti ini atau entitas simbolnya persegi panjang ya. Di hampir sama pada DFD ya, waktu kita bahas masalah tentang DFD, entitas itu bentuknya persegi panjang. Setelah kita mengetahui simbol yang pertama yaitu entiti, kemudian yang kedua ada simbol tentang atribut. Nah, apa yang dimaksud dengan atribut? Atribut adalah karakteristik dari setiap entiti atau relationship yang menyediakan penjelasan mengenai entiti atau relationship tersebut. Di mana sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud sehingga sering disebut elemen data dari entitas dan relasi. Nah, jadi atribut ini adalah isi dari entiti ya, atau feel yang ada pada entiti. Itu disebut dengan atribut. Nah, di sini untuk simbol atributnya yaitu berbentuk lingkaran tapi bentuknya oval ya. Jadi dia tidak lingkaran bulat tapi dia bentuknya oval. Kalau oval seperti ini. Di sini contohnya himpunan entitas mahasiswa ya. Oke. Setelah kita mengetahui entiti, simbol-simbol dari ERD, kemudian atribut. Selanjutnya juga pada ERD itu ada istilah ya, atribut kunci atau key attribute. Di sini ada beberapa jenis, tapi di sini biasa yang sering digunakan yaitu ada dua jenis, yaitu primary key dan foreign key ya. Di mana nanti akan lebih detailnya di slide selanjutnya. Nah, di sini primary key ini digunakan sebagai suatu maksudnya sebagai identitas suatu baris data. Dan pada ERD ini biasanya ditandai dengan bintang 1 ya, simbolnya seperti ini, atau dapat ditandai menggunakan garis bawah atau underline ya. Nah, jadi primary key ini adalah identitas suatu baris data. Atau yang kita sebut juga primary key itu adalah kunci utama ya. Kunci utama dari suatu tabel atau field ya, dari suatu tabel di mana nanti akan mudah digunakan pada pembuatan database. Dan di sini disimbolkan dengan bintang 1 atau garis bawahnya. Kemudian yang kedua yaitu foreign key. Foreign key ini adalah atribut yang digunakan untuk menginisialisasikan hubungan setiap row, setiap baris ya. Data antar entitas. Dan pada ERD foreign key ditandai dengan bintang 2 atau juga bisa dengan garis bawah putus-putus ya, strip underline ya. Jadi primary key ini memiliki karakteristik harus yang unik ya. Yang akan kita jadikan atributnya itu adalah data yang unik. Nah, sedangkan foreign key ini dengan istilah lain atau kunci tamu. Di mana kunci ini ada pada di primary key yang kemudian menjadi kunci tamu pada tabel selanjutnya, tabel yang lain, sehingga akan membentuk relasi ya, akan membentuk relasi yang saling berhubungan. Untuk lebih detailnya nanti setelah kita melihat gambarnya. Nah, setelah kita mengetahui adanya entity, kemudian atribut. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada derajat relasi ya. Di mana derajat relasi ini menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling berelasi
dan merupakan suatu hubungan yang terjadi antar himpunan entitas di mana relasi biasa diberi nama dengan kata kerja, ya. Jadi simbolnya adalah bentuk wajib, ya, atau seperti jajar genjang gini, ya, persegi empat tapi miring, ya, bentuknya seperti wajib kayak gini simbolnya. Jadi derajat relasi ini untuk menghubungkan antara entitas satu dan entitas yang lainnya. Contohnya di sini relasi antara himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas kuliah, ya. Jadi ada entitas mahasiswa dan juga ada entitas kuliah. Nah, kemudian pada derajat relasi ini ada tiga jenis relasi, ya. Ada tiga jenis relasi. Yang pertama yaitu unary degree, ya. Di mana unary degree ini atau derajat satu, ya, di mana melibatkan sebuah entitas yang bereaksi dengan dirinya sendiri, ya. Jadi entitinya atau entitasnya itu ada satu, kemudian dengan relasinya dan mereka saling bereaksi dengan masing-masing, ya, antara entiti dan relasinya dengan diri sendiri. Entitas itu ya berhubungan dengan entitas itu juga. Jadi ada satu entiti. Nah, kemudian derajat relasi yang kedua yaitu binary degree. Di mana di sini adalah derajat dua. Himpunan relasi melibatkan dua himpunan entitas secara umum. Nah, himpunan relasi ini biasanya dalam sistem basis data adalah binary. Jadi yang sering digunakan pada umumnya yang sering digunakan adalah binary degree, ya. Jadi derajat dua, di mana di sini ada dua entitas yang saling berelasi atau berhubungan dengan entitas yang lainnya, ada dua entitas. Kemudian yang ketiga adalah ternary degree, ya, atau derajat tiga. Ternary degree ini himpunan relasi yang memungkinkan untuk melibatkan lebih dari himpunan, maksudnya lebih dari dua himpunan entitas, ya. Jadi dia ada tiga entitas. Oke, supaya lebih pahamnya kita lihat gambar selanjutnya, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi unary degree relationship atau derajat satu, ya. Nah, ini. Jadi di sini ada satu entitas yang saling berelasi dengan entitas itu sendiri, ya. Kemudian contoh yang kedua binary degree, ya. Yaitu di sini ada dua entitas. Di mana entitas itu entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Jadi banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ternary degree relationship. Di mana di sini ada tiga entitas, yaitu ada entitas mahasiswa, kemudian skripsi, kemudian juga ada dosen, ya. Jadi ada tiga entiti, ya. Oke, semoga paham, ya, dengan bentuk gambar relasi derajat relasi. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pemetaan kardinalitas relasi, ya. Jadi setelah kita mengetahui di sini ada derajat relasi, kemudian di sini juga ada pemetaan untuk kardinalitas relasi, ya. Di mana itu akan disimbolkan dengan angka 1 atau M, ya. Jadi nanti akan lebih paham lagi contoh selanjutnya. Nah, pemetaan kardinalitas relasi menggambarkan banyaknya jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas
pada himpunan entitas yang lain. Nah, di sini ada empat ya, kardinalitas relasinya di sini ada empat. Yang pertama yaitu satu ke satu atau one to one. Oke, kita ulang lagi. Yang pertama adalah one to one atau satu ke satu ya. Di mana di sini memiliki arti bahwa sebuah entity hanya dapat berelasi dengan satu buah objek entity yang lain ya. Jadi di sini isi dari entity itu disimbolkan dengan angka satu ya, angka satu satu. Oke, nanti lebih pahamnya melihat gambar ya. Kemudian yang kedua, one to many atau satu ke banyak ya. Di mana di sini disimbolkan dengan angka satu dan huruf M ya, many M. Ya, di mana artinya sebuah entity dapat berelasi dengan banyak objek entity yang lain. Jadi satu entity ini berelasi dengan banyak entity yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, many to one ya. Many to one ini adalah kebalikan dari one to many. Maksudnya di sini banyak entity akan berelasi dengan satu objek yang sama pada entity yang lain. Di sini disimbolkan dengan simbol M dan angka 1 ya. Jadi entitas yang pertama itu simbolnya M karena banyak ya, banyak entitas, kemudian satu entitas. Kemudian yang keempat yaitu many to many ya. Many to many ini maksudnya banyak entity yang berelasi dengan banyak objek entity yang lain. Di mana di sini disimbolkan dengan M atau N ya. Jadi bisa M dengan M atau bisa juga M dengan N ya. Jadi simbolnya untuk many itu bisa M, bisa N. Oke, jadi itu ya ada empat. Dan untuk lebih pahamnya ini ada gambar. Oke. Nah, di sini ada gambarnya ya. Tadi contoh dari gambar one to one ya. Di sini ada dua entity ya, gambar one to one. Jadi di sini ada entity atau entitas mahasiswa dengan skripsi. Di sini pemetaan kardinalitas relasinya satu mahasiswa membacanya ya, satu mahasiswa mengambil satu skripsi. Ya, di sini contohnya seperti itu. Nanti kalian bisa mengembangkan dengan contoh-contoh yang lain. Kemudian untuk kardinalitas relasinya one to many atau satu ke banyak, di sini ada contoh satu divisi memperkerjakan banyak karyawan, ya. Jadi ada satu divisi di entity yang pertama divisi, kemudian memperkerjakan ini berelasi dengan banyak karyawan ya, dengan entity karyawan. Kemudian contoh dari many to one atau kebalikan ya, kebalikan dari one to many ya. Di sini ada banyak karyawan dipekerjakan pada satu divisi ya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk many to many di sini ada entitas mahasiswa dan mata kuliah, di mana di sini banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah ya, contohnya seperti itu. Oke ya, jadi paham ya, ada yang namanya simbol-simbol dari ERD, kemudian derajat relasi, kemudian juga ada pemetaan dari kardinalitas relasi. Nah, kemudian bagaimana sih tahap pembuatan ERD?
atau langkah-langkah teknis yang diambil sehingga menghasilkan ERD, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, ya. Jadi kita tentukan dulu berapa entitas yang akan kita gunakan. Ya. Di sini Ibu mencontohkan misalnya pada perpustakaan, ya, pada ERD perpustakaan itu misalnya ada data buku, ya, ada data buku, kemudian peminjaman, pengembalian, ya. Misalnya kita membuat tiga entitas nih pada untuk ERD perpustakaan. Di mana tiga entitas itu kita tentukan dulu, ya, mengidentifikasi dan menetapkan entitas yang akan terlibat. Oke, ya, tiga entitas itu yang akan terlibat. Kita tentukan itu dulu. Nah, kemudian menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas, ya. Nah, setelah kita menentukan tiga entitas tersebut untuk pembuatan pada ERD perpustakaan, selanjutnya kita tentukan atribut-atributnya. Nah, contohnya misalnya atribut pada data buku. Data buku kita tulis atributnya apa saja. Nah, di sini misalnya atributnya ada kode buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah contoh dari atribut data buku. Nah, kemudian misalnya atribut untuk peminjaman. Nah, di situ misalnya ada kode peminjaman, ya, ada kode peminjaman, kemudian nama mahasiswa, ya, nama gitu, kemudian tanggal peminjaman gitu, ya, kemudian ada juga misalnya tanggal pengembalian gitu. Itu adalah contoh dari atribut pada entitas peminjaman dan pengembalian juga, misalnya ada kode pengembalian, kemudian nama mahasiswanya, prodinya gitu, ya, ya, bisa diisi disesuaikan dengan data yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah kita menetapkan entitas, kemudian membuat atribut-atributnya, yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta key, ya, atribut key atau foreign key beserta kunci, ya. Nah, jadi di sini setelah kita sudah membuat entitas, atribut, kita tentukan mana di situ yang disebut dengan primary key, ya, kunci utama, kemudian mana yang disebut dengan foreign key atau kunci tamu, ya. Nah, setelah kita menentukan kunci, nah, di sini selanjutnya yaitu menentukan derajat atau kardinalitas relasinya untuk setiap himpunan, ya. Jadi kita bisa menentukan dia termasuk one to one atau one to many gitu, ya, seperti keterangan tadi di atas, ya. Kemudian yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Jadi juga di situ pada entitas itu kita membuat atribut-atribut yang bukan kunci, ya, bukan data kunci, ya, di situ. Oke, selanjutnya itu adalah tahapan dalam pembuatan diagram ERD. Nanti di bawahnya lagi ada contoh gambar langsung sehingga mungkin akan lebih paham. Kemudian, bagaimana sih efektif supaya mudah dipahami dan mengikuti beberapa tips dalam pembuatan basis data entity relationship diagram, ya, atau ERD. Yang pertama, pastikan nama entitas yang dan hanya muncul sekali dalam setiap model ERD, ya. Seperti tadi, ya, tentukan dulu entitasnya dan entitas itu hanya satu sekali, ya, muncul, ya. Dia tidak
ada entitas kembar ya. Jadi misalnya ada entitas mahasiswa, kemudian dosen, mata kuliah ya, kita tentukan dulu. Dan itu tidak ada misalnya mahasiswa, kemudian ada entitas mahasiswa lagi ya. Jadi tentukan dulu entitasnya. Kemudian berikan nama untuk setiap entitas, atribut, dan relasinya. Nah, jadi entitasnya itu tengahnya diberi tulisan ya. Kalau misalnya entitas yang pertama mahasiswa, kemudian entitas mata kuliah, kemudian ada entitas dosen, misalnya seperti itu. Nah, kemudian setiap entitas itu langsung diberi atribut-atributnya ya. Atribut tadi disimbolkan dengan lingkaran yang berbentuk oval. Kemudian di sini juga ada relasi tadi ya yang disimbolkan berbentuk wajik tadi ya, wajik atau seperti belah ketupat. Nah, setelah menentukan itu, cek kembali relasi antar entitas apakah semuanya benar-benar dibutuhkan atau tidak, atau malah ada relasi yang terlewatkan ya. Dan kemudian jangan gabungkan relasi dengan satu sama lain dan buang relasi yang digunakan berulang ya. Jadi maksudnya di sini tidak ada relasi yang berulang ya. Benar-benar dicek apakah tabel satu bisa berelasi dengan tabel lainnya, hubungan relasinya bagaimana. Kemudian yang keempat, gunakan warna yang berbeda, misalnya warna terang untuk menandai ERD yang paling penting ya, maksudnya ERD utama. Oke, itu adalah tahap pembuatan ya, pembuatan ERD. Oke, nah kemudian simbol-simbol dari ERD tadi ada entity, kemudian ada atribut, kemudian juga ada relasi, dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada garis ya. Garis ini adalah komponen terakhir, ini adalah garis. Di dalam ERD sendiri, garis digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam ERD. Selain menjadi penghubung, garis juga dapat menunjukkan alur atau flow dari suatu ERD. Jadi di dalam merelasikan itu membutuhkan garis ya tadi. Tadi kan ada garis, ada entity, ada relasi, kemudian juga ada garis ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa sih fungsi dari entity relationship diagram? Nah, ERD ini didesain dengan berbagai fungsi dan tujuan masing-masing ya. Nah, di sini fungsi secara umum dari ERD adalah yang pertama yaitu membantu menganalisis suatu database dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih murah ya. Jadi dalam pembuatan data atau kita akan menginputkan data ke dalam database, misalnya kita menggunakan MySQL yang kemudian akan membuat data untuk ke database ya. Ini akan terbantu sekali ketika kita mempersiapkan data-datanya itu menggunakan ERD ya. Jadi apa saja tabel-tabel apa saja yang dibutuhkan pada database tersebut yang akan dibuat database-nya. Nah, kemudian atribut-atributnya, kemudian relasinya bagaimana ya. Jadi dia akan lebih mudah ya, mempercepat dalam proses pembuatan database. Nah, kemudian yang kedua, mampu menjalankan relasi antar setiap data yang mempunyai keterkaitan dengan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan satu relasi khusus. Ya. Jadi di sini kita akan mengetahui hubungan atau relasi antara tabel 1 dan tabel lainnya. Karena di ERD itu ada namanya primary key, kemudian ada namanya kunci lah, kunci pada ERD. Ada primary key dan juga ada foreign key. Ya. Itu sangat membantu. Kemudian yang ketiga, membantu menjalankan dokumentasi data yang terdapat dalam suatu database dengan cara melakukan
analisis dan identifikasi pada setiap objek maupun entitas serta relasinya, ya. Ya, sangat membantu sekali ya sebagai dokumentasi data, karena sebelum kita menginputkan data ke database, kita sudah bisa melakukan analisa dari dengan membuat ERD ya. Kita bisa mengidentifikasi entiti apa saja yang terlibat dalam pembuatan database. Nah, kemudian yang keempat yaitu melakukan suatu pengujian model yang sebelumnya sudah dibuat ya. Nah, jadi kita di situ bisa mengetahui apakah tabel satu dan tabel yang lainnya nanti akan berelasi ya. Jadi kita bisa mengetahui dengan dibuatnya ERD tersebut, kita akan mengetahui relasi antara tabel 1 dengan tabel yang lain. Nah, itu adalah fungsi dari ERD. Nah, sedangkan di sini selanjutnya ada penerapan dan penggunaan ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Kapankah Anda bisa menggambar ERD? Sementara model ER sebagian besar dikembangkan untuk merancang basis data relasional dalam hal visualisasi konsep dan dalam hal desain basis data. Di mana masih ada situasi lain ketika diagram ER dapat membantu. Nah, beberapa kasus penggunaan dan penerapan ERD secara umum ya. Jadi di sini kapankah kita bisa menggunakan atau menggambarkan ERD ya. Nah, yang pertama yaitu pada desain database ya. Bergantung pada skala perubahan dapat berisiko untuk mengubah struktur database secara langsung di database management system ya. Nah, untuk menghindari kerusakan data dalam database produksi, penting untuk merencanakan perubahan dengan hati-hati, dan ERD adalah alat yang membantu. Dengan menggambar ERD untuk memvisualisasikan ide desain database, Anda memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi kesalahan dan kekurangan desain dan membuat koreksi sebelum menjalankan perubahan dalam database. Ya. Jadi pada desain database, ketika kita akan membuat tabel yang akan dimasukkan ke dalam database, nah disinilah ERD sebagai alat bantunya ya, karena kita sebelumnya sudah harus mengidentifikasi entiti-entiti apa aja yang dibutuhkan atau tabel-tabel apa saja yang akan didesain ke database ya. Nah, jadi yang hal yang tepat adalah ketika akan desain database. Nah, kemudian kapan ERD digunakan yang kedua yaitu pada debugging database ya. Untuk mendebug masalah database bisa jadi hal yang menantang, terutama jika database berisi banyak tabel yang memerlukan penulisan SQL yang kompleks untuk mendapatkan informasi yang Anda butuhkan. Dengan memvisualisasikan skema database dengan ERD, Anda memiliki gambaran lengkap tentang seluruh skema database. Jadi, ketika kita membutuhkan tabel atau entity atau yang akan kita rancang, kita buat itu tabelnya banyak sekali, maka untuk mempermudah proses pembuatannya yaitu kita menggunakan model ERD ya. Di mana ERD itu bisa untuk memvisualisasikan banyak tabel ya atau banyak entity. Oke, itu adalah penggunaan ERD yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembuatan dan patch database ya. Paradigma visual alat ERD mendukung alat
pembuat database yang dapat mengotomatiskan proses pembuatan dan batch database melalui diagram ER. Jadi dengan alat diagram ER ini, desain ER Anda tidak lagi hanya diagram statis, tetapi cermin yang benar-benar mencerminkan struktur database fisik. Ya. Nah, jadi pembuatan hampir sama ya tadi ya, yang kedua tadi. Dalam proses pembuatan database ini, sebagai alat secara otomatis untuk mempermudah pembuatan database. Karena di sini kita dalam membuat ERD itu bisa mencerminkan struktur database secara fisik ya. Jadi kalau terjadi kesalahan pada database, kita bisa melihat lagi di ERD-nya nih salahnya di mana gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, bantuan dalam pengumpulan persyaratan. Tentukan persyaratan sistem informasi dengan menggambar ERD konseptual yang menggambarkan objek bisnis tingkat tinggi dari sistem. Model awal seperti itu juga dapat dikembangkan menjadi model database fisik yang membantu pembuatan database relasional atau membantu pembuatan peta proses model aliran datanya. Ya. Jadi dengan adanya ERD, di sini adalah sebagai alat bantu ya untuk mempermudah dalam proses pembuatan database. Jadi di situ kita bisa mengetahui tabel nama tabelnya apa saja, kemudian atribut-atribut yang terlibat apa saja dari setiap entitinya, dan juga kita bisa menentukan relasi hubungan atau relationship-nya, kardinalitas derajatnya, ya kita bisa menentukan juga yang berelasi apa saja yang akan digunakan sebagai primary key-nya, kemudian foreign key-nya, ya. Jadi di sini merupakan sebagai persyaratan pengumpulan untuk proses pembuatan database. Oke, jadi itu adalah kapan ERD dibuat atau digambar ya. Nah, di sini ada contoh ERD tentang mata kuliah. Oke, sebelum langsung ke contohnya atau ke gambarnya, dari teori di atas, ada yang mau ditanyakan? Oke, gak ada? Oke, berarti paham ya. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini adalah contoh ERD mengajar mata kuliah ya. Jadi bentuk gambar ERD ini ada seperti ini ya. Sesuai dengan simbol-simbol pada ERD tadi, di sini ada entitas, kemudian ada atributnya, ada garis dan juga ada relasinya ya. Di sini ada tiga entitas ya. Dengan atribut masing-masing dan juga ada relasi mengajar dan juga belajar ya. Nah, untuk melihat entitas ini kita ke slide selanjutnya ya. Ini adalah gambar ERD ya. Jadi kalau ada tugas buatlah ERD. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau membuat tabel relasi nanti ada lagi di bawah. Oke. Nah, ini adalah keterangan dari gambar di atas tadi. Di mana di sini ada tiga entitas atau entity ya, tiga entity, yaitu ada dosen, entitas dosen, kemudian mata kuliah, dan juga ada entitas mahasiswa. Di mana setiap entitas tersebut memiliki atribut ya. Atribut adalah ini ya, simbolnya bulat-bulat oval ini ya. Ini adalah atribut-atribut yang pada yang ada pada entitas dosen. Oke. Di sini apa saja sih atribut dari entitas dosen? Di sini ada nama dosen, kemudian NIP dosen, materi ajar, durasi mengajar,
kemudian tempat mengajar. Ya. Nah, kemudian untuk entitas mata kuliah di sini ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, jenis mata kuliah, jumlah SKS, durasi mata kuliah, ruang mata kuliah, sama materi mata kuliah. Ya. Kemudian yang ketiga tentang entitas mahasiswa, ada atributnya nama mahasiswa, ada NIM mahasiswa, durasi belajar, jumlah SKS, dan juga ruang kelas. Di mana di atribut ini ada data atau atribut ya yang merupakan primary key atau kunci utama ya dari setiap masing-masing entitas. Jadi primary key atau kunci utama itu adalah data yang unik, sehingga dengan kita menentukan primary key, data tidak akan terjadi ganda atau double ya. Nah, di sini pada entitas dosen untuk primary key-nya yaitu NIP dosen ya. Nah, kalau untuk nama, nama ini kan bisa aja sama ya. Nama itu bisa aja sama. Kemudian kalau untuk NIP dosen, ini pasti tidak sama. Jadi setiap dosen itu memiliki NIP yang berbeda-beda. Tidak mungkin terjadi ada NIP ganda ya. Jadi NIP dosen ini yang akan dijadikan primary key-nya atau kunci utama di dalam database-nya ya. Nah, kemudian yang untuk entitas mata kuliah ini adalah kode mata kuliah yang dijadikan primary key-nya. Karena untuk setiap mata kuliah itu pasti memiliki kode yang berbeda-beda dan dia tidak akan sama atau ganda ya untuk kodenya. Kemudian yang mahasiswa ini adalah NIM mahasiswa. Jadi mahasiswa itu hanya satu ya setiap mahasiswa. Jadi tidak ada yang namanya NIM ganda atau double. Karena itu nanti akan berkaitan dengan data yang akan digunakan di ijazah ya. Jadi NIM ini nantinya akan ada data mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu tidak ada mahasiswa double atau ganda. Kemudian bagaimana analisis dari gambar di atas tadi ya tentang data mengajar. Berdasarkan contoh ERD mengajar mata kuliah di atas tadi dapat diketahui di mana di atas itu ada tiga entitas yaitu dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Nah, selain itu juga terdapat dua proses yaitu mengajar dan belajar ya ini. Dosen mengajar mata kuliah, kemudian belajar ya ke mahasiswa, memberikan materi belajar ke mahasiswa ya. Nah, di sini dijelaskan ya, untuk proses mengajar itu dilakukan oleh dosen untuk memenuhi tugas dalam memberikan mata kuliah ya. Jadi ini dosen mengajar untuk memberikan tugas mata kuliah. Oke. Kepada mahasiswa dalam periode tertentu. Nah, sedangkan yang proses belajar, ya, proses belajar dapat menjelaskan tentang interaksi antara mahasiswa dengan dosen atau tenaga pengajar melalui mata kuliah yang diambil ya. Jadi di sini mahasiswa ini interaksi belajar ini sebagai interaksi antara mahasiswa dengan dosen atas mata kuliah yang diambil atau yang diampu ya oleh dosen. Nah, jadi analisanya seperti itu ya. Ada entitas, atribut, kemudian analisis pada relasinya seperti apa. Nah, itu tadi adalah cara membuat ERD ya, gambar dari ERD. Nah, kemudian di sini juga ada cara membuat ERD dan relasi antar tabel database-nya ya. Database merupakan kumpulan dari tabel-tabel yang terintegrasi atau saling berelasi dan disimpan dalam suatu media penyimpanan.
Ya, jadi database itu adalah kumpulan tabel-tabel ya yang saling berhubungan atau berrelasi dan disimpan dalam suatu media penyimpanan. Nah, biasanya kita kalau akan membuat tabel-tabel pada database itu biasanya akan merancang suatu aplikasi ya, akan membuat program. Nah, kemudian sedangkan tabel adalah komponen utama dari sebuah database ya. Jadi tabel itu komponen utama dari database. Nah, karena itu setiap tabel harus saling berhubungan agar akses data untuk mendapatkan informasi yang tepat dan cepat dapat dilakukan dengan baik ya. Nah, jadi di sini tabel-tabel itu harus saling berhubungan. Sehingga dalam proses datanya untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan tepatnya dapat dilakukan dengan lebih baik ya. Di sini contohnya atau misalnya ada contoh tabel dokter dan tabel pasien di mana harus memiliki relasi karena dokter bekerja untuk melayani setiap pasien yang akan dirawat di rumah sakit atau puskesmas ya. Jadi ada dua tabel dokter dan tabel pasien ya. Di mana field-fieldnya di sini nanti belum berelasi. Nah, relasinya itu makanya kita akan membuat yang namanya rawat inap ya. Kita lihat tabel selanjutnya. Oke, ini ERD dulu ya, tabelnya belum. Nah, ini ada ERD-nya untuk contoh pasien rawat inap di rumah sakit. Jadi di sini kita buat dulu identifikasinya ada dua entitas, yaitu dokter, kemudian ada relasinya merawat, kemudian ada pasien. Banyak dokter yang merawat banyak pasien. Kemudian kita di sini tentukan dulu kamus datanya, di mana kamus data ini untuk menentukan atribut tiap entitas dan relasinya. Atau kita tentukan entitas dan field-fieldnya apa aja ya. Nah, di sini ada entitas dokter, di mana entitas dokter ini memiliki field atau atribut ya. Atributnya itu ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, jenis kelamin dokter, sama keahliannya ya, atau spesialis apa gitu ya. Nah, itu adalah field-field atau atribut pada tabel dokter ya, atau entitas dokter. Nah, kemudian di sini juga ada entitas pasien ya, di mana ID pasien, ada nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin pasien, tanggal lahir pasien, dan status. Nah, kemudian di sini juga ada rawat inap, di mana di sini yang akan merelasikan antara entitas dokter dan pasien ya. Kamus datanya seperti itu, ada rawat inap, ada ID dokter, ID pasien, kode penyakit, ada kode obat, tanggal rawat, sama tanggal keluar. Ya. Itu adalah kamus data yang akan kita buat terlebih dahulu dalam membuat tabel pada ERD. Nah, tadi sudah diketahui ya, tadi ada jenis kardinalitas relasi ya, ini kurang satu ya tadi ya. Ada one to one, one to many, many to one, sama many to many. Karena kardinalitas relasinya many to many ya tadi itu ya. Ya. Many to many, maka tabel relasi merawat menjadi satu tabel sendiri yaitu tabel rawat inap. Sehingga terbentuk tiga tabel yaitu tabel dokter, tabel pasien, dan tabel transaksi, yaitu tabel rawat inap. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi di dalam membuat derajat relasinya atau tabel yang dibutuhkan dalam database yang akan dirancang, di situ ada tiga tabel ya tadi dari kamus data. Ini contoh tabelnya seperti ini. Nah, di sini ada tabel dokter, ada tabel pasiennya. Ini adalah format dari database ya, tabel di database ya, formatnya seperti ini.
Jadi kita kalau mengisikannya ada data seperti ini, di misalnya kita menggunakan MySQL ya, kalian bisa lihat ya. Kemudian apa aja atribut atau field yang ada pada di tabel dokter. Oke, bentar. Oke, lanjutkan. Nah, pada tabel dokter ini memiliki atribut atau field ya. Yang pertama tadi ada ID dokter. Nah, ID dokter di sini dimasukkan ke dalam database-nya. Untuk tipe datanya menggunakan teks ya. Kemudian panjangnya di sini ada 5 digit ya. Nah, untuk penentuan tipe-tipe data ini mungkin kalian sudah ketemu ya pada materi struktur data atau algoritma pemrograman ya, biasanya di situ ada algoritma dan pemrograman tentang tipe-tipe data, kemudian tentang statement-statement pada aplikasi ya, di situ dipelajarin. Nah, di sini ada namanya tipe data. Tipe datanya di sini menggunakan teks ya. Di mana di sini ditentukan panjangnya 5 digit ya. Kemudian ada nama dokter, juga tipe datanya teks, kemudian panjangnya 20. Ada field alamat dokter, tipe datanya teks, 30 ya. Dan selanjutnya seterusnya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel pasien. Nah, ini adalah data-data atau tabel yang kita buat yang nantinya dimasukkan ke dalam database ya. Di sini ada tipe datanya juga ya. Tanggal lahir dia menggunakan date atau time. Di sini jenis kelamin pasien menggunakan number ya. Kemudian status juga dia menggunakan number ya. Mungkin di sini ada keterangan kalau satu misalnya laki-laki, dua perempuan gitu ya. Statusnya juga menikah atau belum menikah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk tabel dalam database. Oke, di sini ada keterangannya. Dari kedua tabel di samping, tampak bahwa kedua tabel tidak memiliki relasi atau hubungan. Ya, kalau kita lihat pada tabel dokter dan tabel pasien itu tidak ada, ya, tidak ada relasi yang saling berhubungan, ya. Tidak ada foreign key-nya, ya, di sini. Di sini hanya ada primary key masing-masing. Masing-masing berdiri sendiri. Karena tabel dokter hanya berfungsi menyimpan data dokter, tabel pasien hanya berfungsi menyimpan data pasien. Nah, kemudian relasi antara dokter dan pasien akan terjadi ketika pasien datang berobat ke rumah sakit. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah tabel baru dengan nama tabel rawat dan atribut dari tabel rawat, yaitu. Jadi di sini ditambah lagi ada satu tabel yaitu tabel rawat ya. Nah, di sini ada atributnya atau field-nya, ada ID dokter, kemudian ada ID pasien, ada tanggal rawat, kode penyakit, kode obat ya. Nah, di sini bentuk tabelnya untuk tabel rawat ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini tabel rawat inapnya ada atribut dan field-field di mana yang nantinya antara tabel dokter dan tabel pasien itu akan berelasi, atau di sini ada namanya foreign key ya. Nah, di sini atributnya ada ID dokter nih ya, menjadi primary pada tabel dokter, kemudian ini ada ID pasien ya, menjadi primary pada tabel pasien ya. Kemudian pada tabel rawat inap menjadi kunci tamu atau foreign key ya. Di sini ID dokter, pasien ya. Kemudian tipe datanya tadi ya, ada teks, tag, kemudian yang tanggal rawat ini date atau time ya. Panjangnya menyesuaikan ya, terserah aja mau berapa digit tergantung yang dibutuhkan ya. Nah, di sini tabel rawat berfungsi untuk menyimpan data perawatan setiap pasien
dari tabel rawat dapat diperoleh informasi tentang sejarah atau riwayat perawatan setiap pasien, ya. Oke, ya. Karena sudah masuk waktu maghrib, ya, kita break dulu, ya. Kita break kurang lebih, ya, biasanya 15 menit, ya. Biasanya lewat sih. Oke, kita lanjutkan lagi setelah sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan lagi.
Oke, baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Halo. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tabel rawat inap ya. Di mana di sini nanti yang akan merelasikan antara tabel dokter dan tabel pasien. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana tadi mengetahui bahwa tabel dokter dan tabel pasien akan berelasi ya. Nah, di dalam membangun relasi antar tabel database, perlu diketahui tentang istilah-istilah dalam relasi database. Kita tadi sudah singgung tadi di awal ya. Di sini diperjelaskan lagi. Yang pertama yaitu tentang primary key, di mana sebuah field atau atribut yang ditandai sebagai kunci utama dari sebuah tabel dengan tujuan untuk membuat nilai dari field primary key, di mana di sini nilainya adalah nilai yang unik. Sebagai nilai yang unik, maka setiap data yang disimpan dalam field primary key tidak akan memiliki nilai yang sama ya. Jadi kalau namanya unik, dia tunggal ya, dia tidak sama. Dengan demikian, maka tidak akan terjadi penyimpanan data yang memiliki data yang sama atau data ganda. Di sini misalnya, dalam tabel dokter, field yang dapat dipilih sebagai primary key adalah ID dokter. Karena setiap dokter memiliki ID yang berbeda-beda. Ya. Dengan memilih ID dokter sebagai primary key, maka tabel dokter tidak akan dapat menyimpan ID dokter yang sama lebih dari satu kali, ya. Jadi dia tidak akan terjadi penyimpanan double ya, karena ID dokter sudah dijadikan sebagai primary key. Demikian juga pada tabel pasien, primary key-nya adalah ID pasien. Itu adalah primary key. Kemudian yang kedua yaitu foreign key. Foreign key yaitu sebuah field dalam sebuah tabel di mana field tersebut berasal dari field primary. Maksudnya dari field primary key dari sebuah tabel lain dengan tujuan untuk membuat relasi dengan tabel tersebut. Foreign key atau kunci tamu nih di sini contohnya. Pada tabel rawat, terdapat field ada ID dokter, ada ID pasien, kode penyakit, dan kode obat. Nah, keempat field-field tersebut disebut sebagai foreign key, karena merupakan field kunci yang berasal dari tabel lain. Ya, dia dijadikan foreign key karena keempat field-field tersebut adalah primary key pada tabel-tabel tersebut ya. Makanya dia dijadikan di situ disebut sebagai foreign key. Oke, di sini ada contoh. Jadi, bagaimana kita melihat relasinya ya. Nah, di sini ada tabel dokter, kita buat seperti ini. Di tabel dokter, ID dokter di sebut sebagai primary key, dia disimbolkan dengan bintang 1 ya. Kemudian di pasien ada ID pasien yang disimbolkan juga dengan bintang 1. Nah, kemudian dia akan berelasi ketika primary key-nya ini ada pada tabel lain di mana primary key dokter dan pasien ini berada pada tabel rawat inap. Ya. Ini bintangnya 2 ya, ini bukan 1 ya. ID dokter, ini jadi foreign key ya, ini bintang 2, kemudian ID pasien juga. Nah, kemudian di sini ada tabel penyakit sama tabel obat. Di mana di sini nantinya ada kode penyakit sebagai foreign key
dan kode obat juga sebagai foreign key. Nah, di sini untuk fill-fillnya akan menjadi tugas, ya, akan menjadi tugas kalian, ya. Jadi saya rasa mungkin dalam bentuk tabel ini, Bapak Ibu semua sudah paham, ya. Nah, di sini ada tugas. Nah, sebelum mengerjakan tugas, ada yang mau ditanyakan dari contoh dari pembuatan ERD tadi? Oke, ya. Berarti sudah paham, ya. Mungkin kemarin dengan Ibu memberi tugas tentang materi ERD dalam bentuk soal, saya rasa kalian sudah paham, ya, tentang ERD. Oke, selanjutnya Ibu beri tugas, ya. Yang pertama, lengkapi tabel di samping dengan tabel obat dan tabel penyakit dan relasikan dengan tabel rawat inap. Oke, jadi tugas yang pertama ini, di sini Bapak Ibu semua membuat atribut atau field, ya. Field-field apa saja yang ada pada tabel penyakit dan field-field apa saja atau atribut-atribut apa saja yang ada pada tabel obat, ya. Jadi silakan kalian buat apa aja field-fieldnya di penyakit dan di obat. Itu tugasnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu buatlah ERD. ERD seperti gambar tadi di atas, ya. Kemudian relasi tabelnya seperti apa dalam bentuk database dan tabel database-nya, ya. Kemudian juga dibuat dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi kalian membuat gambar ERD, kemudian tabel-tabelnya, kemudian dituangkan dalam bentuk gambar seperti ini, ya, berelasi, ya, tabel yang berelasi seperti ini. Oke, masih ada waktu, ya. Ini lewat 33. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Silakan kalian kerjakan dulu tugas yang nomor 1. Kemudian nanti yang untuk tugas nomor 2 ini Ibu kasih batas waktu sampai besok, ya. Besok jam 8 pagi, ya. Silakan kirim ke email. Untuk sekarang itu masih ada 30 menit untuk mengerjakan membuat fill-fill pada tabel penyakit dan tabel obat, ya. Ini jadi kalian silakan untuk dilengkapi, diisi. Oke, ada mau ditanyakan masalah tugas? Oke, ya, saya rasa sudah paham. Baiklah. Kalau sudah paham, Ibu mau absen, ya. Bu, mau nanya, Bu. Oke. Itu kardinalitasnya juga, Bu, yang ERD tadi, Bu, yang nomor 2. Atau hanya ERD-nya saja? Kayak cuma atribut, relasi sama entitas doang gitu maksudnya, nggak pakai kardinalitas. Jadi kalau kita membuat relationship dia derajatnya, relasi derajatnya silakan dibuat, nggak apa-apa. Di situ dikasih aja kode one-to-one atau many-to-many gitu, nggak apa-apa. Dari awal dibuat gambarnya, ya, dibuat rancangan gambaran entitasnya seperti apa. Jadi kalian terserah aja membuat ERD tentang apa, kemudian kalian rancang derajat relasinya, ya, derajat relasinya, kemudian gambarnya, kemudian tabelnya beserta fill-fillnya, kemudian dituangkan seperti yang halaman terakhir tadi gitu. Oke. Paham, ya? Ya, paham, Bu. Kasih, Bu. Oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, ya. Kalau enggak sambil Ibu absen, ya, sambil siapa tahu nanti ada yang bertanya. Ibu absen.
Oke ya, Ibu absen. Angga Aditya. Hadir, Bu. Ini eksternya ekstern. Oke, kalian yang belum Ibu panggil, absen di grup WA juga ya. Ini kayaknya lagi error Excel-nya ini, nggak tampil semua. Oke, baiklah Ibu absen ya. Dari Prodi Sistem Informasi. Angga Aditya. Hadir, Bu. Aprilian Dwi Cahyo. Hadir, Bu. Dede Antowibowo. Hadir, Bu. Fajar Nur Sidik. Fajar Nur Sidik. Ada ya? Hadir, Bu. Gilang Setia Darmawan. Fajar Nur Sidik hadir. Fajar Nur Sidik ada.
Gila Setia Darmawan? Enggak ada ya. Lusmareto Rusmadian? Lusmareto? Oke. Lusmareto tadi enggak ada ya? Muhammad Ramlan Bulugani? Hadir, Bu. Muhammad Azam Sidik? Hadir, Bu. Nada Khairunisa? Hadir, Bu. Nurul Susilawati? Hadir, Bu. Putri Dea Amanda? Saya hadir, Bu. Itu yang di kolom M, kalau nggak salah saya hadir juga dah. Saya nggak masuk sekali doang. Yang saya konfirmasi lewat WA. Oh, yang kemarin ini? Yang di M. Yang M. Hadir ya. Ya, terima kasih. Ya, hadir. Kemudian Widuri Husnul Pratiwi. Hadir, Bu. Ikhram Nurrahim. Ikhram. Hadir, Bu. Iya, hadir, Bu. Oke. Oke, untuk prodi teknologi informasi. Ahmad Junaidi. Hadir, Bu. Aji Saptor Nurfala. Hadir, Bu. Alexander Dali Marta Siregar. Hadir, Bu. Oke, Dery Ridu Ivana. Hadir, Bu. Desi Tri Parwanti. Hadir. Didi Saprudin. Hadir, Bu. Oke, ini Dimas Agung sama Faiz nih nggak ada. Fata Fali Hilmi. Hadir, Bu. Fatih Muhammad Salahuddin. Fatih Muhammad Salahuddin. Enggak ada ya? Kemudian Galih Anggoro Mukti. Hadir, Bu. Oke. Kusmunadi. Kusmunadi. Enggak ada juga. Melkianus Leki. Hadir, Bu. Muhammad Yahya. Muhammad Yahya. Muhammad Farcan Setiawan. Hadir, Bu. Nehemia Andri Nugroho. Enggak ada. Raden Ahmad Fauji. Hadir, Bu. Kemudian Rafifah Adila. Hadir, Bu. Oke. Ria Puji Astuti. Hadir, Bu. Sofyan Fatku Najah. Hadir, Bu. Sofyan Nur Rahmat. Ada Syahrul Gufron? Enggak ada. Wildan Ihyara? Hadir, Bu. Itu minggu lalu saya juga hadir, Bu. Mungkin lagi ke toilet enggak kepanggil.
Yang ini ya? Iya. Okay. Yuli Widada? Hadir, Bu. Yeah. Maaf, Bu. Kemarin saya juga hadir. Terus waktu itu lost connect internetnya. Siapa? Ria. Jam 7 saya hadir lagi. Ria Puji Astuti? Iya, kemarin hadir. Oh, ini bukan izin ya? Bukan. Kemarin hanya internet mati sebentar. Kasih, Bu. Oke, baik ya. Yang sudah selesai untuk tugas satunya silakan kirim ke email ya. Kemudian tugas keduanya diberi batas waktu sampai besok jam 8.00 ya, 8 pagi ya. Oke, baiklah. Saya rasa untuk pertemuan perkuliahan hari ini Ibu cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita kuis kedua ya. Baik, Ibu akhiri pada perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.